Okey, video kali ini saya nak buat satu apa satu info lah untuk bagi mereka yang pakai model GBD 200 ni. Sebab ada customer tanya saya pasal SIG iaitu signal setiap jam eh. Kebiasaannya model G-Shock dia ada apa signal setiap jam. Tapi kali ni untuk model GBG ni dia tak ada. Alarm dia ada tapi signal setiap jam saya dah cek memang tak ada. Saya tak tahu kenapa dan saya tak tahu sebab apa. Jadi ataupun mungkin saya tak jumpa setting ke apa ke. So, siapa yang lebih arif yang tahu pasal ni bolehlah komen, boleh info saya. Kemungkinan ada setting-setting lain yang diperlukan untuk membuat dia ada SIG ataupun memang sah-sah model ni tetap ada SIG eh. So, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih.